Your first note dah sumbang. Okay. Always ingat kepada penyanyi yang kat belakang tu, first note dah tahu harm apa key dia dulu. Because a good singer, first note, buka mulut, kena tepat note. Mengapa kita So untuk saya, untuk first week ni, kita personality berbeza. Saya, kalau saya nak membentuk, orang kata kalau ada, kita kalau sakit badan, kita urut pelan-pelan kan. Kita tak tahu bagi bantai orang kan. So, pada saya untuk minggu pertama ni, expectation saya tak tinggi. Tidak semestinya, bila minggu ini saya memberi skala markah macam ini, minggu-minggu seterusnya akan sama macam ini. Kata janji bukan ukuran, hanya sejati. Dengar tadi macam tone dia sedap dia dengar, especially yang dia punya chorus yang high notes dia tu macam clear. Bila nanti saatnya tak tiba, ku ingin kau menjadi istriku. Awak good looking, yeah. Sedap mata memandang, yeah. Tapi tak sedap telinga mendengar. Right, you have to polish a lot of things. Banyak meh, banyak. Memori yang besar, bagai barang merah, ku rasakan hangat. In the end, mungkin ada orang takkan suka dengar benda ni, but at the end of the day bro, music is also business. Okay, so you can give a song, ramai orang boleh menyanyi lagu, satu lagu tu dengan cara yang berbeza-beza. Okay. Sekarang ni kita nak cari orang yang boleh menyanyi sangat ramai. Tapi orang yang boleh present diri dengan baik dalam market ini, menjual diri dia, okay, menjual produk dia, tak ramai orang pandai handle. Katakan pada diriku, aku kan lupa luka. Memang boleh menyanyi, tone suara yang sangat sedap. Runs tu memang you punya kelebihan. Kadang-kadang ada tempat bagi Dayang lah, tak perlu pun. Kadang-kadang bila dia simple pun, dia akan jadi sedap kan. Dia tak boleh keterlaluan. Hey kau, selalu memandangku, selalu mengejarku. Apa sebenarnya yang kau mahu? I like your tone so much. Awak antara penyanyi yang saya sangat suka tone awak. Yang saya perasan lah, yang penyanyi yang bawa lagu mereka sendiri hari ini, you could have pushed a bit more. You know, maybe dah comfortable sangat bawa lagu tu, dah lah banyak kali sangat. But you are now in a competition. That's why it's called a big stage, okay? Selalu ramai saya dengar penyanyi yang akan fokuskan projection tu pada note yang tinggi saja. So dia lupa yang low note ni, low register ni perlu juga disupportkan projection. Macam mana awak hit nada yang tinggi? Ini ada punya character tone yang different. Itu saya boleh katakan. Dia kalau dia bagus untuk dia punya pitch, dia punya range yang proper, dia punya dynamic, budak ni boleh pergi. Don't hate me ya, Dok. Awak nyanyi, saya tak boleh bagi point apa-apa, Dok. I'm sorry for that. Make sure bila dah sumbang tu, jangan continue balik range apa key yang tu. Because dia akan obvious sangat dengar. Awak biar awak diam pun tak apa. Sampai awak hum dapat the right key. Berpulanglah, mau jadi apa? Mau jadi hantu, mau jadi buaya. Nana, tone dah interesting tau. Macam tu. Tapi performance tadi dia tak
tak strong macam tu. Sayang sangat. Dia yang melengkapkan cintaku seadanya. Dialah penawar. Basically ramai yang boleh menyanyi hari ini. Okay, kita semua tahu tu. But kalau awak nak saya terus berterus terang, to be honest, saya tak rasa sebenarnya. But ini tidak bermaksud awak akan nampak Faizal Tahir yang sama dengan markah-markah begini pada minggu-minggu yang seterusnya. Because now, kita dah lepas first week, the expectation and the pressure is lebih tinggi selepas ini.